presiden ganteng kasetnya bu. Saur Pak Ganjar kemanapun teine keliling, tolong sampaikan salam Pak Ganjar calon presiden kita kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang khususnya di dia. Pilih, mungkin kan Pak Ganjar teh menuju keliling Indonesia bu. Kamari nembe Ibu Atikoh ka Sumedang. Pilih teka bujeng ka Sumedang diwakilan ku teine sarang Neng Hetty. Leres. Sok aya nu terang Pak Ganjar saha? Ku udah di sini. Sok aya nu terang Pak Ganjar saha? Sok masuk ka payun. Ah Ibu, ayo meni. Kayaknya mantan pacar Pak Ganjar. Sok ujuk tangan nu tiasa. Ya Bu, langsung sek gitu ya. Karena mah mantan calon mantan Pak Ganjar. Tapi Pak Ganjar nusane sareng capres sama-sama Ganjar ya. Ya. Saha namina Bu meni geulis? Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu, tadi saya sampaikan calon presiden teh ini sareng Neng Hetty teh Pak Ganjar. Nah, menurut Ibu Pak Ganjar teh kumaha? Emang oke, enggak ada bandingnya. Ibu, ya emang oke teh bagaimana, sok? Mudah-mudahan negeri kita ini maju, terus bisa mengurangi korupsi dan mempertimbangkan tenaga kerja yang luas. Wah, mantap! Luar biasa ternyata Pak Ganjar sudah dikenal di Bojonggede. Jadi terkudukan diri ini terkenal gitu ya. Aduh, terima kasih ibunya. Bilang atau ada yang mau disampaikan ke Pak Ganjar? Buat Bapak Ganjar, sukses terus dan maju terus, berjuang terus untuk kesuksesan bangsa ini. Wey! Nomor berapa Bu? Nomor 3. Ya, nuhun. Kan ada nyanyinya buat Ibu Ina ya? Aduh, boleh, boleh. Setuju nggak? Setuju. Di mana gambar Ibu Ina? Gambar Ibu Ina ada di nomor 1. Yuk kita dukung terus, yuk kita maju terus. Ibu Ina DPP Kabupaten Provinsi. Mana-mana ada teh ini pupu, oh, baru sehari, oh bener baru sehari mesti copot, ya aduh. Ulahnya bu, ayah bener teh ini teh ayah Pak Ganjar, mah ayah dikasih ulah dicarocot. Anuhun, aduh, kami nih GR kesepuhan. Jadi Bapak Ibu, Mas Ganjar mungkin belum ke kampung ini, ke desa ini. Tapi beliau menitipkan salam buat seluruh warga yang hadir pada siang ini. Lebih dari 1000 warga yang hadir ini tentunya merindukan. Bukan saja sosok Mas Ganjar yang baik, sosok Mas Ganjar yang merakyat, sosok Mas Ganjar yang peduli. Tapi saya yakin ibu-ibu tadi disampaikan oleh perwakilan kita ingin melihat bagaimana bangsa dan negara tetap gigih berdiri, NKRI tetap ada dan tadi jauh dari korupsi. Nuhun teteh. Sok ada lagi? Ya. Ada lagi? Yang mau ke depan menyampaikan? Ya, Aki. Thank you. Inilah tokoh dari Bumi Gerong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga dewa, padu padang dua ya, yang adil tuh lebih dahsyat. Bukan dua orang miskin, orang kaya, satu. Ekonomi stabilkan. Pertama, ya.
bensin turunkan. Apa sebabnya? Bensin ruap, ekonomi lambung. Satu lagi, usia yang lebih 70 tahun harus ada perhatian benar dari pemerintah pusat. Ya.